Tidur enak sayangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah pulang, Pak? Sudah, Bu. Gimana? Anak kita sudah tidur? Sudah. Pak, alhamdulillah ya. Kita sudah dikasih kepercayaan sama Allah untuk mempunyai seorang anak. Setelah sekian lama, akhirnya kita punya anak juga ya, Bu ya? Iya, aku senang banget, Mas. Mudah-mudahan kelak dia menjadi anak yang soleh, berbakti, dan sayang sama orang tuanya. Amin. Ibu sudah datang jemput kamu, Nak. Ayo, sayang. Ikut Ibu, yuk. Ibu rindu sekali sama kamu. Ibu tenang ya. Bapak mau mencari bantuan sama warga. Mendingan ibu di rumah ibu Sumi. Ya. Bagaimana kalau terjadi sesuatu dengan anak kita? Ibu doain aja supaya anak kita tidak apa-apa, Bu. Bapak pergi dulu ya. Assalamualaikum. Ada apa, Dar? Ada apa? Ustaz. Tolong saya, Ustaz. Ada apa, Pak? Bayi saya! Bayi kamu kenapa? Itu dulu. Astagfirullahaladzim. Kunti? Kunti, apa yang sedang kamu lakukan? Di sini bukan alammu lagi, Kunti. Diam. Jangan ganggu aku dan anakku. Pergi! Aku dan anakku masih di sini. Jangan ganggu, pergi! Allah. Pak Ustadz. Bayi saya, Pak Ustadz. Tenang, Dar. Tenang. Sabar ya, kita nggak boleh gegabah. Percayalah sama saya, semuanya akan baik-baik saja. Ya Mas ya. Kunti, kembalikan bayi itu. Mundur kalian, pergi. Pak Ustadz, tolong selamatkan bayi saya, Pak Ustadz. Tenang Dar, tenang. Insya Allah. Kunti, kembalikan bayi itu. Kasihanilah dia. Dan juga orang tuanya yang telah kamu buat takut. Ini anakku. Anak yang susah payah aku kandung. Ini anakku! Anakmu.
kapan kamu punya anak? Iya, Pak Ustadz. Kunti emang pernah mengandung. Tapi bayinya meninggal, Pak Ustadz. Bayinya dibunuh. Apa? Dibunuh? Maafkan Akang, Kun. Andai saja waktu itu Akang... Maafkan Akang, Kun. Maafkan Akang. Akang mencintaimu. Ada Kang Kilman, Kun. Ayo. Wah, kayaknya aku nggak bisa pulang bareng sama kamu nih. Soalnya kan ada Kang Kilman. Maafkan. Antar tuh si Kunti, gimana sih kamu? Kamu kan ketua remaja masjid di sini. Jadi kamu harus bertanggung jawab dengan keselamatan para remaja sampai di rumah. Apalagi perempuan. Ya enggak? Dasar kamu, Ri. Bisanya bikin malu orang aja. Bukannya begitu, Man. Ntar kalau kenapa-napa sama si Kunti, gimana dong di jalan? Iya, tukang. Ke rumah Akang. Searah sama Kunti, jadi sekalian aja Kak anterin pulang. Lagian dua-duanya kok kelihatan pemalu banget sih. Ya udah, ayo Kun, Akang ngantar. Bi, Bapak mana? Bapak belum pulang kantor. Kalau Mama? Mama pergi arisan, Den. Selalu aja nggak ada di rumah. Aden mau makan? Nggak usah, Bi. Tadi saya udah makan di luar. Ya, Kang, ya? Iya, Kun. Eh, Kun. Hah? Jangan lupa hari Minggu siang, ya? Hari Minggu? Ada apa, ya, Kang? Emangnya Dina belum ngasih tahu kamu kalau kita semua, rombongan remaja masjid, bersama bimbingan Pak Ustadz Amir, akan mengadakan tafakur alam? Oh, di mana, ya, Kang? Sebagai acara hiburan dan juga wujud rasa syukur kita terhadap indahnya kebesaran Allah. Oh. Loh, kok malah, oh? Emangnya kamu belum tahu ya? Soalnya kan aku nggak ikut rapat remaja masjid, Kang. Dan Dina juga mungkin belum sempat ngasih tahu ke aku, makanya nggak tahu. Ya, mungkin Dina lupa ngasih tahu kamu. Aduh. Bagaimana ya? Apakah pantas kalau aku mengutarakan sekarang? Tapi kenapa aku nggak berani? Aduh, Man. Kamu itu susah banget sih. Jadi orang pemalu banget. Kun. Akang. Maaf, Kang. Kunti, permisi masuk dulu ya. Eh, Kun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Herman.
dari kampus kamu. Mereka mengabarkan kalau kamu hampir sudah 2 bulan tidak datang untuk tidak kuliah. Ah, gitu doang. Nggak penting. Kalau mereka nggak suka ya udah, biar Roni cari kampus lain aja. Kurang ajar. Heh! Kamu itu ngomong pakai otak apa enggak sih? Bikin malu bapak saja kamu. Saya memalukan bapak. Bapak pernah nggak berpikir kalau selama ini bapaklah yang memalukan saya? Roni. Semua orang di kampus Roni tahu, Pak. Kalau bapak adalah pejabat yang korupsi. Dan semua orang juga tahu, Pak. Kalau selama ini bapak ada hubungan gelap sama penyanyi dangdut, jangan itu. Pergi kamu. Puas. Puas. Tampar, Pak. Tampar lagi. Kalau bapak masih kurang puas. Baik. Kalau memang seperti ini. Diam kamu. Apa? Biarkan saja dia. Roni, kamu kemana? Mau ke villa, Ma. Roni udah muak tinggal di sini. Tapi, Ron. Udah, Mama tenang aja. Roni nggak apa-apa kok. Ron. Gun. Rasanya nggak salah ya, kalau kita mengangkat Kang Hilman menjadi ketua remaja masjid. Gimana? Setuju nggak nih? Nggak usah pakai malu-malu lagi kalau suka, ntar jerawatan lo baru tahu. Wah, Din. Ih, kok ngomongnya gitu? Dina. Teman-teman gimana? Udah siap semuanya? Ya. Udah siap. Kalau begitu mari kita berangkat, ayo. Ya. Jangan lupa baca bismillah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, gila Ren, gak percuma ya, bokap lo di Jakarta tuh korupsi. Eh, gue ragu juga mulut lo. Yaudah, masuk ya. Oke, jangan asal ngomong lo, yuk. Gue. Apalagi gue. Lo berdua kenapa pada bengong? Ron, gimana kita gak bete berdua? Soal di sini kita gak ada kegiatan sama sekali. Lo cari apaan ki buat kegiatan? Ya, lo berdua baru aja sebentar di sini udah pada bete. Lo berdua udah janji sama gue bakal nemenin gue di sini sampai rasa kesel gue sama bokap gue hilang. Tapi mana? Baru bentar aja udah bete. Ron, tenang dong Ron. Lo gak usah marah kayak gitu. Yaudah. Gue janji sama Ian bakal temenin lo. Sampai lo seneng. 10 tahun lo di sini betapa. Gue bakal temenin lo kok Ron. Oke. Gimana kalau kita sekarang jalan-jalan keluar? Yuk. Bang Yusef, siapa ya? Ada bengong, ayo. Kenapa sih Pak gak sedikit lunak sama Roni? Dia kan anak kita, Pak. Tidak! Saya tidak akan mengizinkan dia pulang. Walaupun ibu meminta hal itu 100 kali kepada saya.
sebelum anak itu mau meminta maaf kepada saya dan berjanji mau mengikuti aturan-aturan saya, maka saya akan mengizinkan mayatnya saja pulang ke rumah ini. Masya Allah, Pak. Dia kan anak kita. Nah, sudahlah. Saya tidak mau membicarakan hal itu lagi. Papa! Papa itu benar-benar keterlaluan. Papa itu nggak punya perasaan, nggak punya hati. Ih. Bagaimana adik-adik kalau kita istirahat dulu? Tentunya kalian semua juga sudah capek kan? Iya Pak Ustadz. Kita sudah berjalan hampir 2 jam. Dan masih ada waktu 1 sampai 1 setengah jam lagi sebelum zuhur. Betul, Man. Jadi acara selanjutnya bebas. Bagi yang mau beristirahat, silakan istirahat. Dan yang mau menikmati pemandangan di sekitar sini, silakan. Tapi ingat, waktu zuhur nanti kalian sudah harus kembali lagi kemari karena kita harus sholat berjamaah bersama-sama, ya? Iya. Ayo silakan yang mau istirahat. Atau yang mau berkeliling silakan ya. Tapi hati-hati. Jangan lupa waktu ya. Eh, men. Menurut Mang Usep, kita sampai sini harus jalan kaki, men. Eh, jauh nggak? Lo tau sendiri kan, men. Gue punya penyakit rematik. Jadi gue nggak bisa jalan jauh-jauh. Banyakan alasan lo, Ndut. Yang lo pikirin cuma makan sama badan doang. Diet coba kayak gue biar segar. Jengger ayam. Biarin, daripada kurus kayak lo nih. Udah. Kurus kudu lah, sehat. Cabut. Udah, ayo. Udah tuh. Gimana, Kun, hubungan kamu sama Kang Hilman? Maksud kamu, Din? Ya, gimana gitu? Soalnya kan kamu emang suka sama Kang Hilman dari dulu. Ah, Kun, gak usah pakai malu-malu. Kita udah kenal dari kecil. Jadinya aku tahu bener sifat kamu. Lagi pula, kayaknya Kang Hilman udah menaruh hati sama kamu juga kok, Kun. Gimana ya, Din? Memang aku menaruh hati sama Kang Hilman. Tapi sekarang males, Din. Males? Males gimana maksudnya? Ya, aku tuh memang suka sama Kang Hilman. Tapi kenapa Kang Hilman itu terlalu kaku? Dia nggak berani nunjukin perasaannya ke aku. Ah, kamu ini gimana sih, Kun? Kayak nggak tahu aja Kang Hilman. Dia kan orangnya alim, pemalu. Jadi ya wajar aja kalau dia begitu. Yang pasti Kang Hilman tuh udah suka sama kamu, Kun. Udah serius banget. Tapi kan aku ini perempuan, Din. Harusnya Kang Hilman duluan. Justru sekarang aku lagi menunggu datangnya seorang laki-laki yang lebih berani dan lebih romantis. Datang dari mana, Kun? Dari langit? Ya, mau dari langit, dasar laut sekalipun, kalau cinta sejatiku datang, udah pasti datang. Daripada kalian ngobrol, mendingan ambil air di seluruh Kang Hilman. Tapi di mana ngambilnya? Tuh, di bukit sebelah sana. Udah ya, jangan lama-lama. Din, yuk. Udah pergi sana.
atau kamu bisa temenin sama Kang Hilman. Kita terusin aja yuk. Yakin loh. Yuk. Ayan. Rat. Hati-hati, Rat. Ya, Rat. Hati-hati, Rat. Jangan licin. Ya, tenang aja. Gua udah biasa. Lo yang hati-hati. Eh. Gila lo, eh. Licin kayak begini lo bilang biasa. Pasien ini harus dirawat beberapa hari lagi di sini. Karena ternyata pergelangan kakinya terkilir sangat parah. Sehingga dia harus mendapatkan perawatan, terapi untuk kesembuhannya. Iya, Dok. Untung aja jurangnya pendek. Kalau enggak, nyawanya udah nggak selamat lagi. Eh, lo kok bilang gitu sih? Enggak ngeliat apa temen gue udah luka-luka gini kayak sekarat, masih lo bilang untung? Iya, tapi gara-gara kalian, acara jadi berantakan. Hus, Din. Kamu nggak boleh ngomong begitu dong. Ini semua kan musibah. Kita nggak boleh nyalain siapa-siapa. Maaf, kalau kalian mau mengobrol, sebaiknya di luar saja. Biar pasien kita beristirahat. Mari, mari, Pak Ustadz. Mari, Pak. Kun. Kun. Ayo kita keluar. Siapa pemuda ini? Kenapa dia jatuh di hadapanku ya? Apa mungkin dia yang datang dari langit? Siapa cowok ini? Siapa lo? Kenapa gue bisa ada di sini? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya ampun. Berarti aku dari semalaman udah tidur di sini ya? Ayah sama ibu masih nyariin aku. Tas aku mana? Kamu lihat tas aku nggak? Tas aku mana? Gawat, Mama marah. Maaf, maaf ya. Aku bukannya sok tahu, tapi badan kamu ini semuanya luka. Jadi kamu nggak boleh banyak gerak. Kalau kamu gerak sedikit aja, kamu pasti ngerasain sakit, ya? Lo belum pertanyaan gue. Lo siapa? Thanks ya, man. Lo udah nolongin gue. Bukan gue yang nolong lo, tapi Kunti. Lo harusnya berterima kasih sama dia. Dia gadis baik-baik. Dia udah nolong lo.
Gunti, kenapa ya bayangan gadis desa itu nggak mau pergi dari pikiran ini? Aja waktu itu kamu dan Dinda gak cepat menolong aku, mungkin aja aku bisa... Udahlah Kang, gak usah terlalu dibesar-besarkan, biasa aja. Iya, mungkin udah suratan takdir bagi kita dipertemukan dengan cara seperti ini. Kamu cantik kan? Aku suka sama kamu. Bahkan lebih dari itu. Aku sangat mencintaimu, Kun. Apa kamu cinta sama aku? Waalaikumsalam. Abis telepon siapa, Bu? Roni, Pak. Papa nggak mau tahu kabarnya gimana Roni sekarang. Emangnya Papa nggak kangen sama Roni? Ya, dia lagi ke villa, kan? Karena kesal sama saya. Iya, tapi sekarang dia betah di villa itu, Pak. Apalagi dia juga ketemu sama gadis desa di sana. Dan sekarang udah menjadi kekasihnya. Apa? Apa yang kamu katakan? Dia mendapat kekasih di sana. Loh, Papa ini kenapa sih? Kok sepertinya kelihatannya kurang senang? Tidak! Tidak! Ini tidak boleh terjadi. Dia sudah saya jodohkan dengan anak teman saya. Gadis dari keluarga terpandang. Setara. Bahkan kekayaannya melebihi dari keluarga kita. Bukannya gadis desa. Yang tentunya berasal dari keluarga miskin. Sampai mati pun, saya tidak akan menyetujui cucu keturunan saya berasal darahnya dari keturunan orang-orang miskin. Tapi, Pak... Ah, sudah! Sudah! Hal ini tidak boleh diteruskan. Saya pasti akan menghentikan. Ngerti kamu? Kamu serius sama orang kota itu? Memangnya kamu gak takut, Kun? Hah? Takut? Kenapa mesti takut? Ya, namanya juga orang kota. Jangan-jangan dia cuma iseng aja sama kamu. Din, gimana ya? Memang sih, antara aku sama Kang Ron itu memang hubungannya masih baru. Tapi nggak tahu, Din. Hati kecil aku tuh yakin dengan Kang Roni. Kang Roni cinta sama aku, Din. Iya, Kun. Tapi kamu kan belum banyak tahu tentang dia. Latar belakangnya, keluarganya. Apa keluarganya akan merestui hubungan kalian berdua? Din, aku akan berjuang untuk itu, Din.
Aku akan berjuang untuk cinta putihku bagi Kang Roni. Aku juga akan berjuang untuk cinta sejatiku. Din, antara aku dan Kang Roni bisa merasakan betapa besarnya cinta kami berdua, Din. Kalian cari tahu siapa gadis kampung yang berhubungan dengan anak saya. Awasi dia. Hanya itu, Bos. Ancam gadis kampung itu dan teror keluarganya agar gadis itu mau meninggalkan anak saya. Dan ingat, kalian kasih tahu saya setiap ada perkembangannya. Ngerti? Ngerti, Bos. Beres, Bos. Sip. Ya, cabut. Ayo, cabut. Gue cabut dulu ya. Ron. Bentar, Ron. Gue pengen ngomong sama lo. Apa sih? Gue telat nih. Ron. Bukannya gue ikut campur urusan lo. Tapi gue sebagai sahabat, gue peduli sama lo. Lo mau ketemu gadis desa itu kan? Iya. Gue janji udah ketemuan sama dia selesai dia ngaji. Eh. Lo serius, Ron? Sama cewek itu? Siapa namanya? Gue lupa. Kunti kan? Ah. Iya, Kunti. Bagi gue, dia adalah segalanya. Dia beda sama gadis-gadis yang pernah gue temuin. Gadis-gadis yang hanya suka sama gue karena mereka tahu gue anak orang kaya. Apa lo udah tahu masa depan lo kayak apa? Maksud lo? Ya, tentang keluarga dia sama keluarga lu. Ron, bokap lu tuh keras kepala. Otoriter. Apa orang tua lu setuju dengan hubungan kalian? Sorry. Gue ngomong kayak gini, biar lu tahu aja konsekuensinya seperti apa. Eh, lo berdua. Dengar dan dengar. Walau malaikat maut menjemput gue, cinta tulus gue terhadap Kunti gak akan pernah berubah. Ah, udah gue nasehatin juga. Udahlah, gak usah dipeduliin, biarin aja dia seneng. Men, gue tuh peduli sama dia. Eh, dia aja gak peduli sama lo, mampai lo peduli sama dia. Walau malaikat maut menjemput gue, cinta putih dan tulus gue terhadap Kunti gak akan pernah berubah. Eh, sebentar, Kun. Tunggu Dina dulu. Oh. Ah. Kayaknya aku pulang duluan ya, soalnya udah ada yang nungguin. Loh. Bilang aja deh sama Dina ya, aku udah duluan. Ya udah. Sebentar. Siapa kalian? Mau apa ini? Datang untuk memberi kalian pelajaran. Wah! Dasar orang kampung. Ya Allah. Apa-apaan ini? Siapa kalian? Apa salah kami? Hei, dengar ya. Dengar baik-baik. Bilang sama anak gadis kalian untuk segera menjauhi Roni. Dan ini cuma suatu peringatan untuk kalian. Agar kalian jangan pernah bermimpi untuk mempunyai menantu anaknya orang kaya. Dengar sih kalian? Iya. Dan ingat, kalau kalian melanggar, akan tahu akibatnya. Cabut!
Tidak apa-apa, Pak. Kamu kenapa, Kun? Kayaknya ada yang pengen kamu omongin. Aku tuh mikirin hubungan kita, Kang. Terus terang aja, aku tuh takut sama hubungan ini. Gimana keluarga kamu, keluarga aku? Aku juga tahu apa yang kamu khawatirkan, Kun. Jujur, aku juga mikirin hal yang sama kamu. Tapi jangan takut. Apapun yang akan terjadi nantinya, aku akan selalu mencintaimu. Kang, aku minta Kang jangan pernah ninggalin aku. Aku mencintaimu lebih dari aku mencintai diriku sendiri. Jadi, mana mungkin aku bisa menghilangkan kamu. Hanya maut yang dapat memisahkan kita berdua, Kun. Aku juga cinta kamu, Kang. Bapak mau membuat hidup saya hancur dan berantakan. Iya. Ngomong apa sih kamu? Udahlah, Pak. Bapak jangan menyangkal. Apa maksud Bapak mengirim orang untuk menteror dan juga mengobrak-abrik rumah orang tuanya Gunti? Roni, yang Bapak lakukan itu supaya dia dan keluarganya sadar diri. Dan semua yang Bapak lakukan itu demi masa depan kamu. Bapak sudah menjodohkan kamu dengan anak teman Bapak. Anak dari keluarga yang sederajat dengan kita, bukan dengan keluarga miskin seperti itu. Harta, jabatan, martabat, Bapak emang udah gila. Bapak gila harta. Selama ini Bapak telah menjabat menjadi pejabat yang korupsi. Dan demi harta Pak, Bapak tega menjual saya, anak Bapak sendiri. Ingat Pak, saya nggak akan pernah mau dijodohkan, karena saya mencintai gadis pilihan saya. Saya nggak silau harta Bapak. Tutup mulut kamu. Kurang ajar. Terima kasih, Pak. Bapak memang orang tua yang paling sempurna di dunia ini. Omongan ayahmu itu. Tapi, Bu. Nggak ada tapi-tapian.
Apa kamu sudah buta? Hah? Gak bisa lihat? Karena dia kejam, keji. Hah? Ingat, Kunti. Sampai kapanpun, Ayah tidak akan pernah menyetujui hubungan kamu dengan dia. Ya, Kunti sangat mencintai Roni, ya. Sangat, ya. Pokoknya ingat, kalau kamu tidak mau nurut sama Ayah, lebih baik kamu pergi dari sini. Pergi sekarang juga. Ya, sabar ya, sabar. Baik ya. Kalau memang itu yang Ayah inginkan, Kunti akan pergi dari sini. Kunti pergi ya. Kunti, Kunti. Sudah, Bu, biarkan. Kamu? Kamu kenapa, Kun? Aku diusir sama Ayah. Kang, Ayah nggak suka dengan hubungan kita, Kang. Udahlah, Kun. Selama Tuhan masih memberi umurku panjang, aku akan selalu mencintaimu. Percayalah sama aku. Ayahku nggak suka dengan hubungan kita, Kang. Kita ini jauh banget berbedanya. Bapakku juga nggak setuju dengan hubungan kita. Tapi ini adalah cobaan dan tantangan bagi cinta kita, Kun. Kang, apa kita bisa bersatu? Aku nggak mau kehilangan kamu, Kang. Aku juga gak mau kehilangan kamu, Kunti. Bagiku, kamu adalah nafas dan jiwaku. Tanpa kamu, aku akan bisa hidup. Aku tahu kalau apa yang telah kita lakukan itu adalah dosa. Tapi percayalah sama aku. Aku akan bertanggung jawab. Kamu harus janji. Kamu gak boleh ninggalin aku. Apapun yang terjadi, kamu tetap harus sama aku. Aku bersumpah, Kunti. Walau maut memisahkan kita, aku akan tetap mencintaimu selamanya. Kurang ajar. Masih berani saja gadis kampung itu mendekati anak saya. Iya, sepertinya sulit sekali untuk mereka dipisahkan, Bos. Tapi apa? Ayo cepat, cepat katakan. Begini, Bos. Selama gadis kampung itu masih hidup, kami rasa Roni tidak akan pernah bisa untuk melupakannya, Bos. Bunuh gadis itu. Tapi bagaimana dengan ini? 20 juta. Sisanya nanti setelah pekerjaan kalian selesai. Ini yang kami suka, Bos. Ingat, jangan sampai gagal. Beres, Bos. Beres. Oke, cabut, oke. Itu Kunti. Akang prihatin dengan keadaannya. Akang dengar dari tetangganya kalau Kunti itu rela ninggalin rumahnya demi pria yang dicintainya. Kunti memang sangat mencintai Roni, Kang. Dina pernah coba menasehatinya, tapi kelihatannya percuma. Emangnya kamu tahu dari mana? Dina pernah bilang sama Kunti kalau dia lebih baik memikirkan lebih depan. Ya, kita semua juga kan tahu kalau perbedaan Roni sama Kunti. Emang apa bedanya?
Ya kan kalau Kunti itu cuma gadis desa yang sederhana, Kang. Sementara kalau Roni itu orang kota. Orangnya juga kaya, Kang. Kasihan nasib Kunti. Cintanya banyak mengalami rintangan. Sebenarnya, Kang, dulu itu Kunti pernah mencintai seorang pemuda di desa ini. Ya, tapi sayangnya mungkin pemuda itu terlalu pemalu. Atau mungkin, ya, nggak tahu deh, apa mungkin dia nggak cinta kali ya sama Kunti. Tidak! Sampai kapanpun, ayah tidak akan merestui buat kalian. Ayah sakit hati dengan perbuatan ayahmu yang menyewa preman-preman untuk menteror keluarga kami. Tapi, Pak, saya benar-benar mencintai Kunti. Ini Tuhan, Pak. Dan mengenai bapak saya akan jamin mulai sekarang dia tidak akan menteror keluarga ini lagi. Mohon ya. Tidak. Ayah ambil keputusan ini demi kebaikan kita bersama. Hey! Siapa kalian? Saya sudah peringatkan kamu. Kami hanya mengucapkan bela sungkawa. Dan ada satu hal penting yang kami ucapkan. Kami telah mengetahui semua identitas para pembunuh itu. Dan sekarang, mereka semua dalam pengejaran kami. Maaf, Pak Polisi. Bukannya saya berburuk sangka, tapi apa mungkin pembunuhnya ada hubungan dengan Pak Darwo, ayahnya almarhum Roni? Kami telah menyelidiki sampai ke situ. Tapi ada satu hal yang bisa membuktikan, yaitu pengakuan dari pembunuhnya. Dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menangkap mereka. Terima kasih banyak atas bantuannya, Pak. Saya doakan semoga semuanya bisa cepat terungkap demi kebenaran. Ya, Pak. Kami permisi dulu. Aku gak kuat, Din. Jangan banyak omong lo. Minum dulu. Yang penting kita udah dapat duitnya. Ya enggak? Apa lagi? Cheers. Siapa tuh? Lu cek. Siapa tuh? Jangan-jangan polisi lagi. Paling-paling juga orang kampung sini. Bener juga lo. Enggak mungkin polisi pakai ketok pintu segala. Tapi lu cek cepat. Udah sana cek.
Kok lo pada jadi suruh gue sih? No, Nurdine! Dasar pengecut lo! Pengecut lo! Cepat, suruh! Tunggu! Siapa sih nih? Resek banget kali! Resek lo! Halo, bos. Mereka semua sudah saya selesaikan. Cabut. Preman-preman bodoh itu sudah mati, dan dia sudah mati. Saja kamu tidak bertemu dengan gadis desa itu, tentu hal ini tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah. Roni, kenapa kamu cepat sekali pergi, nak? Maafin Mama yang selama ini gak bisa berbuat apa-apa untuk kamu, nak. Maafin Mama. Mama begitu mencintai kamu, Ron. Astagfirullahaladzim. Kunti, kamu kenapa? Astagfirullahaladzim. Kunti! Kamu kenapa, Kunti? Din, Kunti hamil, Din. Astagfirullahaladzim. Kunti, kenapa kamu menyembunyikan hal ini? Din, ayo cepat kamu panggilkan dokter puskesmas. Ayo, Din, cepat. Iya, Bu. Iya, cepat panggil dokter. Sakit, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan, Nak. Kang! Kang Yaman! Kamu kenapa, Din? Kayak orang dikejar setan aja. Kunti, Kang. Emangnya Kunti kenapa? Iya, tapi kenapa? Kunti kenapa? Pokoknya Akang sekarang ikut sama saya aja. Ayo, Kang. Tapi Akang mau dibawa kemana? Yaudah, yaudah. Biarkan dia istirahat. Saya permisi dulu. Terima kasih, Dok. Tapi keadaannya nggak begitu parah kan, Dok? Semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah. Janin dalam kandungnya juga dalam keadaan selamat. Tolong jaga kesehatannya. Dan jangan lupa, vitamin yang saya berikan, tolong diminum. Kalau terjadi apa-apa, hubungi saya kembali. Iya, Dok. Makasih, Dok. Ya Allah, betapa berat segala cobaan yang harus dihadapi olehnya. Dia telah kehilangan semua orang yang dicintainya. Dan sekarang dalam keadaan jiwa yang labil, dia harus menghadapi kenyataan bahwa dia akan mempunyai anak tanpa adanya suami dan ikatan perkawinan.
50 juta. 100 juta lagi kalau kamu sudah menyelesaikannya. Dan saya ingin kamu menyelesaikan pekerjaan kamu dengan sebaik-baiknya. Jangan ada kesalahan sedikit pun. Jadi, bos nggak percaya sama saya? Oh, bukan. Bukan. Bukan begitu. Saya hanya khawatir kalau ada kesalahan nantinya. Bos jangan khawatir. Serahkan semuanya sama saya. Dan bos tinggal menyiapkan uang sisanya. Oke. Saya permisi. Ya. Nyawa dibayar nyawa. Ya Allah, bila aku petunjukmu, apa yang harus aku lakukan? Aku hanya dapat berencana. Dan hanyalah Engkau ya Robi, yang maha pengambil keputusan. Hamba mohon ya Allah, berilah hambamu ini petunjuk. Berkatilah setiap langkah hambamu ini. Amin ya Robi. Kang, aku nggak mau akan melakukan ini semuanya karena kasihan sama nasib aku, Kang. Tapi Kun, keadaan kamu sekarang... Din, justru karena itu, Din, aku nggak mau semua orang itu susah karena aku. Aku ini udah kotor, aku udah hina. Bahkan semua orang menganggap aku ini orang gila. Aku nggak mau semua orang akan menderita gara-gara nasib aku. Kamu bisa ngerti, kan? Kunti, semua orang itu sama di mata Allah. Yang beda hanyalah amal dan ibadahnya. Kalau kamu merasa diri kamu kotor, ya bertobatlah. Allah itu maha pengampun. Akang sebenarnya ngelakuin ini semua bukan karena Akang kasihan sama kamu. Aku mencintaimu. Kang. Akang sebenarnya udah lama menaruh hati sama kamu. Tapi Akang gak berani bilang sama kamu. Akang mohon, Kun. Tolong terima lamaran ini. Demi Akang. Demi bayi di rahim kamu. Akang mohon, Kun. Anak kamu nanti akan jadi anak Akang juga. Akang janji, Kun. Akang akan menyayangi dan juga mencintai dia. Percayalah, Kun. Beri Akang kesempatan. Akang mohon. Gadis itu bernilai 100 juta buat kita. Sekarang, Bos. Tunggu dulu. Kita lihat dulu situasinya. Baru kita bergerak. Kalau gitu, biar Akang yang urus semuanya. Mudah-mudahan lancar. Iya, Kang. Kita berdua juga sangat berterima kasih sama Kang Iman. Gak apa-apa. Biar Akang yang urus. Ya udah, Akang pergi dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk ya, Kun. Kamu kan harus banyak istirahat. Untuk kesehatan baik kamu juga. Kamu masuk duluan aja ya, Din. Aku masih mau di sini. Yaudah.
Kang, aku tahu, Kang, kau di sana pasti memberikan izinmu. Karena yang aku lakukan semata-mata agar anak kita memiliki seorang ayah, Kang. Kang Roni, aku masih mencintaimu. Dan sampai kapanpun juga, cinta itu tidak akan pernah hilang, Kang. Jikalau kehidupan cinta kita di dunia yang fana ini tidak dapat bersatu, aku yakin sekali Tuhan akan mempertemukan kita nanti di taman surganya. Ya. Halo bos, semuanya sudah beres dan kami akan segera meluncur ke sana. Baik. Gadis ini hamil. Iya bos. Gadis ini hamil. Berarti bayi yang ada dalam kandungannya anaknya Roni, cucuku. Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan gadis ini, bos? Saya menginginkan bayi yang ada dalam kandungannya. Tapi gadis ini tetap harus mati. Nggak ada masalah, bos. Itu bisa diatur. Tapi, bos harus tambah 100 juta lagi. Gimana? Ini 150 juta. Kalian lakukan yang rapi. Oke? Ibunya mati, anaknya hidup. Cuma satu jalan. Cabut. Sakit! Ayo. Sekali lagi. Iya. Ya, sedikit lagi. Iya, sedikit lagi. Iya. Ayo. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Den, bayinya meninggal. Gimana ini? Yaudah, Mak. Urus mayatnya berdua. Kubur sekalian. Tapi, Den. Ya udah kubur. Apa Mak yang akan saya kubur? Hah? Halo, bos. Ibunya sudah mati, bos. Tapi bayinya juga mati, bos. Bagus. Hilangkan semua. Jangan sampai ada jejaknya. Baik, bos. Anakku.
Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Pak. Itu Kunti, Pak. Iya, Man. Anak kamu sudah mati. Anakku belum. Mana anakku? Mana anakku? Oh, halo. Papa, ini ibu, Pak. Pak, Papa kenapa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
Tidak. 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 Jangan. Jangan. Tidak. Jangan. Tidak. Oh, aduh. Ah. Mana anak? Ah, ampun. Mana anak? Ampun. Ampun. Ah. Aduh. Ah, aduh. Aduh. Ampuni saya. Kunti, kembalilah ke asalmu. Dunia kamu bukan lagi di sini, Kunti. Anakku, mana? Buah cintaku dengan Kang Roni. Kunti, anak kamu udah nggak ada lagi di dunia ini. Anak kamu yang nggak berdosa itu udah ada di surga, Kunti. Kamu sadarlah, Kunti. Tidak. Anakku masih hidup. Anakku masih di sini. Anakku belum mati. Aku akan terus mencari anakku sampai ketemu. Maafkan aku. Tapi Kun, Subhanallah, Allah, Maha Suci Allah. Mudah-mudahan dia dapat menemukan jalan ke dunianya yang baru. Dan bukanlah di dunia yang fana ini. Memang berat penderitaan yang kamu alami dalam hidupmu, Kunti. Tapi ketahuilah, kelahiran, jodoh, dan kematian adalah kehendak yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah menerimanya dengan sebaik-baiknya. Anakmu sudah meninggal, Kunti. Begitu juga dengan kamu. Alammu bukan di sini lagi, Kunti. Kembalikan bayi itu. Dan sekarang pergilah ke alammu. Kunti. Dengerin Akang, Kunti. Semuanya udah terjadi, Kunti. Kamu harus bisa menerimanya. Kembalikan bayi itu. Bayi itu bukan milikmu. Percaya sama Akang, Kunti. Bayi kamu udah tenang di alamnya. Di alam kamu juga.
percaya sama Akang, Kunti. Jika Akang tidak sedari awal menyatakan cinta Akang kepada kamu, semoga jalanmu diluruskan oleh Allah. Selamat jalan, kawanku. Sahabatku. Semoga kamu tenang di sana, Kunti. Segala yang datang darinya, maka akan kembali kepadanya. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosanya. Terimalah iman, Islam, dan amal ibadahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin.